Kepala kempes semua. Kempes semua. Sa. Kempes. Awas. Oke okay guys, ini lobet. Lobet trailer. Di lobet trailer kita ada beberapa yang panjang 11 dan panjang 12. Sama seperti doli 10, 7 dan 12. Nah, ini kebetulan lagi ada sedikit masalah sambil kita belajar, teman-teman. Nah, ini laporan dari driver, buntutnya miring. Setelah kita cek di bawah apakah terjadi crack atau kerusakan chassis, bengkok atau apa, habis patah atau apa, kita ada lihat ternyata tidak ditemukan masalah. Nah, setelah diperhatikan ada tekanan ban yang berbeda sebelah kanan dan sebelah kiri nih, seperti ini. Nah, makanya ini kita mau cek dulu tekanan anginnya berapa. Ini pakai ban 900. Biasanya ban 900 itu kita kasih di 13 atau di 12. Jadi ini muatannya 27 ton. Di belakang ini seton 900 sampai 2 ton. Menekan ke bagian axle ini. Kalau sana chassis depan nggak ada masalah. Nah, ini ada penekanan di sini. Jadi ujung ke ujung kita hitung bagi dua, itu kenanya seton. Harusnya nggak ada masalah, harusnya nggak kempes ya bannya ya. Tapi ini kempes. Ini kita mau cek dulu berapa tekanan anginnya. Tapi setelah dilihat axle-nya tidak ada masalah, tidak ada kemiringan, kebengkokan nggak ada. Tapi memang kita curiga di dingdong. Di dingdong axle ini. Karena jarak antara depan dan belakang ada sedikit perbedaan 2 cm. Tapi itu tidak pengaruh besar, cuma memang ya agak oblak jadinya depan dan belakang. Nah, itu ntar solusinya axle-nya di apa, di repair. Tapi ini karena ada muatan, kondisi perjalanan juga cuma sampai Cikampek aman, tadi udah koordinasi sama mekanik juga. Tapi kita mau cek dulu kecurigaan kita di ban. Berapa tekanannya? Ya iyalah kurang. Coba. Sono sebelahnya. Itu 60 itu udah. Berapa? 60 itu. 60. Ya iyalah 60. Mana? Kasih dulu 120 aja, 120. Taruh angin lagi dipakai. Sirian. Tekanan anginnya tuh. 60. Kurang angin ternyata. Guys. Ini kebetulan multi axle baru sampai dari Jakarta, dari Belawan, Dumai. Ini posisi dinaikin karena besok mau dicuci. Jadi ini yang sempat rame di Bukit Kodok kemarin. Itu kepalanya si badak. Ini buntutnya multi axle trailer. Ada crane groove juga. Mau kita repainting lagi nih. Jadi ini multi axle trailer, posisinya lagi dinaikin karena mau dicuci karena kotor banget. Jadi nyucinya itu emang harus dinaikin, teman-teman. Dibikin setinggi 1,20 m, 1,40 m supaya kotoran-kotoran yang di bawahnya kelihatan semua. Jadi ceritanya udah dicek masalahnya, bannya kurang angin,
Jadi antara kanan dan kiri tekanan anginnya beda. Pengaruh itu teman-teman. Makanya mengecekkan untuk angin itu penting sebelum berangkat. Jadi jangan asal bawa, tahu-taunya karena bannya kurang angin jadi kelihatan chassisnya miring. Nah, nanti kita lihat bener apa enggak. Ini diagnosa pertama. Ini anginnya udah kita tambahin semua, jadinya total 14 PSI, enggak 13 karena ada yang kita ganti bannya baru tuh dua. Ini ukuran bannya ban 900. Lobet ini pakai ban 900. Lobet itu pada dasarnya pakai ban 900, ban 1000 dan ban 11. Makin besar ban makin kuat tumpuan tonasenya. Oke, jadi ada yang nanya sebenarnya lobet itu kapasitasnya berapa sih? Hampir semua karoseri itu akan membuat kapasitasnya itu dia pasti up 70. Tapi kenyataannya biasanya muatannya nggak sampai 70, teman-teman. Kalau sekarang tuh apalagi zamannya udah ada multi axle trailer, muatannya itu 70 itu udah pakai multi axle. Kadang 40 ton pun pakai multi axle. Jadi kalau muatan kayak gini nih standarnya kebanyakan dipakai di hampir di 40, 45, 50 kayak gitu-gitu aja. Sama seperti doli, doli 12 meter, doli 10 meter. Kalau dibilang muat 70 ton kuat gak? Kuat. Kita ngepokin girder box steel yang buat LRT Rawamangun itu muatannya hampir 60 lebih, bahkan ada yang sempat 70, teman-teman. Pada dasarnya karoseri akan nyiptain lobet itu pasti dibilang 70, tapi nggak akan semua 70 ton dibawa. Biar kuat chassis ya pasti dilakok. Nah, ini buntut 3 engsel andalan kita juga nih. Terakhir muat mesin press 85 ton Jakarta Kerawang. Panjang mundutnya 16 meter ini, teman-teman. Jadi supir kita udah terbiasa dengan mundut panjang-panjang. Kenapa masuk mundur ya? Lebih bagus nanti keluarnya juga enak daripada baru ke kepala. Nah, itu satu lagi, Gino.
Tahu bulat, tahu bulat. Ini muatnya di 69 ton. Kita buat body itu 69 ton pakai buntut ini. Body T-Rex 69 ton. Sobek 2 engsel. Kepalanya Hino. Rata. Jalan tiba ke sirup. Udah normal. Banyak kempes ternyata. Oh ini Bang Randy, Bang. So, jadi mah harus diingetin. Supir. Ya. Buset, ban kempes dijalanin aja. Omelin sok, omelin sok. Terus omelin ya tambah aja, omel ada ribut. Oke guys, itu aja masalahnya. Buntut itu masalahnya cuma di ban, axle kayak gitu, bearing buat roda, penyakitnya kayak gitu. Beda kasus kalau dia melenting chassisnya, tapi ini cuma beda tekanan angin aja. Oke, udah mantap dah.